Burung ini kurang lebih ya 2 tahun di saya. 2 kali urakan burung ini. Dulu terakhir main di Dewa 99 itu penawaran terakhir itu kalau enggak salah 300. Dulu burung ini apa ya? Burung ini dulu itu enggak sampai sekarang kayak gini. Dulu itu burung rusak bunyi ini. Akhirnya kita rawat. Kita ikutkan laber. Habis itu ya kok ada perubahan. Ada perubahan, saya ikutkan ke kelas event tiket 100, 150. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah burung ini masih stabil. Mari kita bangun sama-sama channel ini dengan klik subscribe. Oh iya, jangan lupa like dan komen bagi ke teman-teman kalian. Iya vakum, kurang lebih itu 5 bulan. Burung ini dulu mau saya sudah putus asa mau diternak gitu loh. Akhirnya saya rawat terus, berusaha saya rawat terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini. Itu ceritanya gimana? Ketemunya kayak gimana? Setelah rusak, ternyata kenapa kok bisa rusak? Dulu itu tahunya ya. Rawatan harian kita teliti terus, tekuni terus. Ya akhirnya ketemu juga sampai saat ini nih. Yang awalnya dulu berapa, diganti berapa pakannya, terus burungnya mana? Kalau dulu 5, pagi 5, sore 5. Akhirnya sekarang ya 2, gak mesti burung ini. Kita ngikuti, kalau orang gitu ngikuti apa ya? Kayak bukan perasaan ya, kayak maunya dia gitu loh. Pakai feeling. Nah, pakai feeling. Tapi kapan dikit, kapan banyak? Iya, kalau cuaca gini tuh gak banyak jangkriknya. Berapa? Alah mungkin 1 sampai 2 lah, paling banyak 2. Kroto pasti. Makanan lain cacing atau apa? Enggak ada. Ada makanan ekstrim kayak kelapa. Enggak ada burung ini. Burung ini ya biasa, jangkrik biasa, roto, rutin itu. Dapatnya ya kalau orang dulu ekor ngebe itu kan dibilang burung jelek, ya enggak?
Tapi saya feeling yakin saya bisa membuktikan burung ini sampai di titik event gitu. Waktu itu ketemunya gimana? Waktu dianggap itu udah kembali lagi, itu ketemunya gimana? Ketemu dari settingannya atau dari tampilannya? Ya kita tiap hari itu, tiap minggu latihan terus. Cari settingan lah anggapannya. Burungnya ini dulu itu kalau ada burung itu apa ya, kalau burung pedet ya, nyetip-nyetip gitu loh, bukan ever emosi, kalau ada burung bunyi gitu takut dia. Iya, tapi sebelumnya enggak gitu istilahnya. Enggak, awal-awal dulu kan kita ya bermain burung pasti ada gak bisanya gitu loh. Tapi kita tekuni terus kan, lama-lama bisa tahu sendiri stabilnya burung ini gimana, mintanya gimana. Terlihat baik, sudah mulai jalan sampai dengan sekarang. Itu 2 tahun kan ya? Iya. Nah, itu rasanya sama 2 tahun burung tampil bagus ya? Iya. Rasanya jadi sama pribadi, secara pribadi itu kayak gimana? Jadi omongan orang, jadi perhatian, jadi bahan tawaran. Rasanya gimana punya burung kayak gini? Ya seneng mas, punya burungnya itu seneng kayak gini tuh. Kita kan gimana ya, hitungannya kita ini burung ini dari titik nol lah sampai sekarang kita bisa membuktikan burung ini bisa gitu. Tapi secara pengalaman jenengan pernah nggak handle burung rusak juga? Banyak mas. Oh, banyak. Banyak. Berarti udah biasa. Udah biasa. Sebenarnya saya sudah biasa ini. Sebenarnya dulu itu ya ada burung materinya itu bagus, kita beli kita rawat kurang lebih setahun lah, kita ikutkan lab berlat press event ya, kan dulu lah bisa stabil sampai sekarang. Di rumah itu burung yang dari rusak ya kurang lebih 4. Iya. Iya, terakhir ini. Sudah bisa itu ini 1, 3. Cuma yang 2 masih di kelas lat press. Kursi singkatnya bisa jalan lagi, bisa dipakai enggak? Rumusnya apa? Dapat rumus apa? Wah. Kalau itu ya kita ya harus tekun lah, teliti. Perawatan hariannya kita harus teliti, lihat burung ini kondisi apa tidak. Biasanya kan ada orang burung apa ya namanya ya, burung belum kondisi diikutkan lomba. Kalau kita enggak, kita teliti dari perawatan harian mas. Yang di otak atik ini apanya, pakan atau rawatan, mandi kayak mandi atau umbar? Kalau kita burung umbaran, main pakai umbaran kan mesti mas, itu kan jaga kondisi stamina kalau umbaran. Kalau pakan ya sama aja. Iya. Ada kunci enggak supaya burung murai itu yang rusak harus apa gitu? Salah poinnya gitu. Ada enggak? Harus gimana gitu? Ya itu tadi.
Pengalaman saya ya ini tadi harian mas, perawatan harian itu loh. Iya. Dan sering dibawa lomba. Dan sering bawa lomba. Lihat burung kondisi apa tidak. Kalau kondisi ya ikut lomba. Jadi kita lihat settingan lapangan sama rumah itu beda. Posisi gantangan ngaruh nggak? Kalau burung dari rusak itu enggak sih. Enggak. Kalau saya enggak sih mas, sama aja. Semangatlah buat main burung itu, jangan nyerah. Terus rawatan harian itu kita harus teliti, pakan juga harus teliti kita. Salah pakan juga bisa jadi burung gak tambah jadi stabil, jadi rusak gitu. Sedikit lagi om, di rumah ada burung berapa? Di rumah itu ada 6. Cuma ya gak jadi satu di rumah, dipencar semua. Satu kamar satu? Iya. Terus gak boleh kelihatan satu sama lain? Gak boleh, harus kalau harian ya ganti-ganti. Waktu mandi yang ini, waktu jemur yang ini, jadi kita enggak gantian. Kalau nominalnya kira-kira dari sana rusak sampai ke bisa dihitung gantang, telat peran, pakan itu kira-kira habis berapa? Sebanyak om, jutaan om, kalau jutaan itu ya. Iya. Mungkin dari kita ngerawat itu ya apa ya? Dari belinya berapa dulu? Dulu beli itu ya lumayan burung ini om. Namanya masih puluhan. Tuh burung ini dulu. Dibenahin lagi kira-kira berapa? Jutaan atau puluhan lagi? Ya jutaan lah, kira jutaan. Harganya laku di nominal yang ratusan. Iya. Berarti dengan cari burung prestasi yang sudah rusak. Biasanya? Ya, ya enggak om, ya kita kan feeling. Oh, feeling aja. Feeling aja om. Burung itu materi bagus ya kita beli. Oh gitu. Oke teman-teman, demikian saran dari kita buat Kicomania tetap semangat dan semangat lagi lah pokoknya. Hobi Kicau, salam gacor.
Kualitas, Eden! Eden, kualitas! Si! Kualitas! Ya,